Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua pecinta aglonema, khususnya pecinta aglonema pemula. Masih bersama saya Ponco di channel Agloting, Aglonema dan Kucing. Dan kali ini kita sudah berada di episode ke-7. Bagi yang ketinggalan atau belum melihat menyaksikan episode sebelumnya, silahkan ya melihat episode 1 sampai 7, 1 sampai 6, dan ini adalah episode 7. Dan khususnya bagi Anda penghobi aglonema pemula, saya informasikan bahwa di setiap episode itu ada tips-tips ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya, bagaimana saya merawat aglonema dalam kehidupan sehari-hari saya, sehingga itu benar-benar pengalaman pribadi ya. Jadi sudah teruji begitu istilahnya, silakan nanti dipraktekkan. Dan untuk kali ini kita akan membahas satu aglonema, yaitu aglonema Restargas. Dan kita juga akan membahas juga mengenai tips-tips, nanti akan ada setelah kita bahas tanam aglonema. Jadi terus saksikan episode ke-7 kali ini ya. Tapi sebelum kita bahas aglonema Restargas, sebaiknya terutama bagi Anda penghobi aglonema pemula, silahkan subscribe, komentar, like, dan tekan tombol loncengnya ya, jangan lupa. Dan baiklah, mari kita mulai membahas mengenai aglonema Restargas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia, ini kita di teras ya, kita di teras rumah saya. Ini ya, nggak terlalu luas. Di sini adalah aglonema Restargas. Ini adalah aglonema Restargas. Dan saya terus terang baru beli beberapa bulan yang lalu ya. Kenapa ya? Ini bulan Oktober, 2 bulan yang lalu. September ya, September. Ini November ya, ini November. September saya belinya. Nah, ya memang sudah agak besar, tapi kemarin belum tumbuh tunas daunnya. Jadi ini adalah aglonema Restargas. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri aglonema Restargas itu seperti ini ya. Seperti ini. Daunnya cukup lebar ya. Daunnya cukup lebar dan cukup panjang juga. Ini hampir mirip dengan aglonema legasi yang dari sana ya. Itu aglonema legasi ya. Itu aglonema legasi, hampir mirip panjang daunnya, lebarnya. Dan aglonema Restargas ini hijau gelap, hijau tapi dia gelap, hijau gelap. Kemudian batangnya di sini, batang apa ini, tulang ya, tulang daunnya berwarna merah menyala. Nah, ini merah banget ya. Terus ada bercak-bercak merah ya di sini. Ini juga, ini daunnya agak dimonopoli warna hijau, kemudian tulang daunnya berwarna merah. Nah, ini kira-kira ukurannya berapa ini ya? Berapa senti ini?
kita ukur. Ini sudah, ini remaja ya, ini kurang remaja, jadi belum terlalu besar. Ini panjang daunnya 17 cm ya, kemudian lebarnya 9 cm. Jadi 7 kali 8. Bentar ya, masa 1 kali 8 ini? Enggak, 16 kali 9 ya, 16 kali 9 cm. Dan kemudian bagaimana dengan tangkainya? Ini tangkainya berwarna merah atau pink ya. Kalau merah ini kan ini ya, ini tulang daunnya merah banget ya, ini tulang daunnya ini merah banget. Tapi kalau tangkainya berwarna pink ya. Ini salah satu aglonema yang paling akhir saya beli, dan sebetulnya ini pengennya saya beli dari dulu-dulu karena ini salah satu aglonema yang paling saya suka. Saya pengen banget punya aglonema Red Stardust ini, udah lama banget tapi baru kesampaian bulan September 2020. Dan ya juga agak besar seperti ini ya, tapi kemarin tadi sudah saya sebut belum tumbuh daun baru, tapi setelah dari sini tumbuh daun baru. Terus ini habis kena potong bunga, tadi tumbuh bunga di sini, bekas potongannya kelihatan ya ini ya. Ini saya potong. Jadi jangan lupa untuk biar aglonema baru ya, kalau aglonemanya tumbuh bunga harap segera dipotong, karena nanti kalau tidak dipotong daun berikutnya akan tumbuh kecil. Jadi ini saya tidak tahu ini nanti tumbuh sempurna atau tidak, karena dia udah keduluan apa sih ini bunganya, bunganya udah gede gitu, kalau nanti saya potong dan dia tumbuh tunas, saya tidak tahu apakah nanti tunas daunnya sempurna seperti ini, saya tidak tahu. Aglonema ini sangat cantik ya, sangat cantik. Ini sangat apa ya? Jadi dia hijau juga hijau banget, ini hijau gelap, merah juga merahnya merah banget di tulang daunnya, sangat cantik. Dan ini juga kalau kategori harga dia cukup mahal ya bagi saya. Ini sekitar kemarin saya beli berapa ini? 200 ya, 200, 175, 200 ya, ya 200 ini, gak mahal ya, Stardust. Dan tapi kalau diperhatikan betul dia agak mirip dengan itu ya, ini ada dari sini, itu agak mirip dengan Hot Lady ya, ini Hot Lady, jadi hati-hati ya. Ini Hot Lady yang satu untuk ini. Nah, kemarin sudah saya review Hot Lady di episode sebelumnya, silakan lihat. Dan ini adalah Red Stardust, hampir mirip. Dua-duanya juga sama cantik ya. Tapi saya lebih suka yang Hot Lady ya. Hot Lady karena apa ya? Batang daunnya ini bagian di itu lebih merah, lebih menyala di situ. Ini saya akan di sini. Itu ya. Itu merah banget. Nah, ini agak merah. Merah juga tapi lebih merah lagi. Dan harganya juga hampir sama dengan antara Stardust kemudian ini Stardust. Dan masih ada satu lagi yang hampir mirip, yaitu aglonema striptis.
ini sudah besar tadi waktu itu. Yang saya tunggu ini ternyata ya. Ini sebelahnya ini kan ini adalah Aglonema Dukroy, dan di sebelahnya adalah Aglonema Fritis, tapi sudah dewasa yang sudah gede banget ini. Jadi hati-hati ya, jangan sampai keliru ketika membeli. Nah demikian tadi bahasan mengenai Aglonema Pajang. Perawatannya juga nggak terlalu susah ya ini. Ini dengan rutin itu hampir sama. Perawatannya nggak terlalu susah. Siraman cukup 2 hari sekali ya. Tapi kalau musim penghujan bisa 3 hari sekali, tergantung nanti lihat medianya ya. Lihat medianya. Nah kemudian tadi mengenai Aglonema Red Stardust. Dan sekarang kita akan membahas mengenai tips-tipsnya, karena di setiap episode selalu saya hadirkan, saya bahas mengenai beberapa tips. Nah, kita lanjut ya. Membahas mengenai tadi saya sudah utarakan, kita akan membahas mengenai pot yang tepat untuk tanaman Aglonema. Saya sudah utarakan juga bahwa Aglonema Stardust ini agak terlalu besar dikit ya potnya. Bahkan seperti ini pun, sebesar ini pun, menurut saya sesuai kebutuhan Aglonema ini agak kegedean juga, masih kegedean walaupun hanya segini potnya, tapi tetap nggak sebanding dengan Aglonemanya. Aglonemanya masih remaja, tapi potnya sudah besar ini. Bagi Anda mungkin sudah sesuai gitu, enggak sesuai ini. Ini terlalu besar. Kenapa? Nah, yang sesuai antara apa ya, jumlah daunnya, besarnya, gitu. Seperti Aglonema Bulgari ini kecil ya, potnya kecil, tapi ini sesuai dengan besarnya tanaman. Jumlah daunnya berapa ini? Coba kita banding ya. Ini adalah Stardust dan ini Bulgari. Daunnya berapa? Stardust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini daun 7. Potnya sebesar ini. Dan ini adalah Bulgari. Besaran pot Stardust ya. Ini Bulgari, daunnya sama juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi dia potnya sangat kecil, sesuai banget gitu, dengan kebutuhan aglonemanya yang tumbuh di atasnya, yang tumbuh di dalamnya ya. Tapi ini kegedean dan ini sangat pas. Nah, kenapa seperti itu? Mengapa aglonema tidak perlu ditanam dalam pot yang besar? Nah, itu ada alasannya. Bisa mungkin taruh dalam pot yang sempit, semakin sempit semakin bagus. Itu istilahnya. Dan inilah dia pemilihan pot untuk Aglonema. Pilihan pot tanaman Aglonema terutama harus memperhatikan kecocokan agar pertumbuhannya berjalan baik. Ini saya cari di internet dan memang seperti ini betul ya. Jadi bukan soal artistik atau tidaknya suatu pot ataupun mahal atau murah harganya ya. Jadi ini untuk pengalaman yang ada di internet ini ya,
aglo yang dipakai ukuran 20 cm, 20 cm ke atas ini akan rentan busuk ya. Lalu pot yang kecil-kecil, yang lebih kecil itu rentan busuknya bisa diminimalisir. Jadi kenapa? Di dalam ilmu tanaman ya, di sini disebutkan ternyata semakin besar pot, maka media tanam dalam pot akan semakin banyak ya, jelas ya. Nah, semakin banyak media tanam, maka air yang tersimpan di dalam pot akan semakin banyak. Nah, ini masalahnya ya. Padahal kan aglonema tidak terlalu suka air gitu. Kalau media tanamnya banyak, maka akan semakin banyak air yang tertahan di dalam pot. Ya. Seperti tadi restore bed dia agak besar, maka air yang tertahan di sana itu semakin banyak. Nah, ini yang membuat akar aglo membusuk ya. Jadi jangan sembarang beli pot. Pot yang bagus mahal tuh belum tentu, yang malah yang kecil yang murah itu malah bagus ya. Ciri-ciri aglo yang mengalami pembusukan atau akarnya tidak sehat adalah daun paling bawahnya cepat menguning ya. Paling bawah ya, ini berarti ya, nanti akan cepat menguning ya. Terus disusul daun di atasnya juga akan menguning dalam waktu dekat, akhirnya mati. Nah, kalau ukuran pot yang bagus untuk aglonema itu berapa toh ukurannya? Nah, ukuran pot terbaik ini disebutkan untuk aglonema adalah 10 sampai 12 cm atau 15 sampai 17 cm. Nah, ini dia, disesuaikan dengan jumlah daunnya. Nah, tadi sudah saya sebutkan di sini daunnya 7, potnya agak besar. Nah, ini pun juga daunnya 7 juga gitu. Tapi potnya kecil, ini malah media tanamnya tidak banyak menyimpan air ya. Tidak memungkinkan dia cepat membusuk gitu. Tidak memungkinkan ya, dia akan lebih aman gitu, karena media tanamnya lebih sedikit. Dan jadi intinya potnya ya, potnya yang semakin kecil semakin bagus. Terus jangan lupa pemupukannya ya. Tadi di episode 6 ya, itu sudah saya praktekkan pemupukan menggunakan glumor ya. Silakan dilihat di episode sebelumnya ya. Ini episode 7 dan mengenai pemupukan glumor di episode 6. Selama pemupukan rutin nutrisi untuk aglo akan tetap tercukupi meskipun pakai pot kecil. Jadi jangan dikira kalau menggunakan pot besar terus disiram begitu pakai pupuk gitu akan subur, enggak gitu, malah justru dia akan busuk. Nah, dan saya kira cukup ya ini mengenai aglonema cerdas. Kemudian kita lanjut dengan tips mengenai pot yang cocok untuk aglonema. Saya kira sudah cukup, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, komentar, like, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya tetap update di tayangan-tayangan aglonema. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.